Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, di sini Mimin punya beberapa berita soal Lesti dan Rizky Billar siang ini ya. Simak videonya sampai habis. Yang mana di sini berita pertama di sini datang dari akun Instagramnya Faul. Di sini ia mengunggah postingan foto dirinya bersama Dedek dan Kakak. Dalam captionnya dituliskan, "Bagaimana ini jadinya guys?" katanya ya. Wah, fotonya ini cute banget ya sahabat. Di sini foto Kakak bersama Kak Faul, foto Dedek Kak Faul dan foto Kakak ya. Di sini genggaman Kakak dan Dedek begitu cute ya sahabat. Waduh. Dan unggahan Faul ini banyak komentar dari para warganet. Yang mana di sini salah satunya dari Kak Awan Potret nih. Yang mana di sini mengatakan ada yang lebih mesra deh kayaknya posenya. Hahaha. Dan dibalas oleh Faul, "Hey hey hey, itu jangan dikeluarin. Next kita cari pose lain." Dan komentar lain juga datang dari salah satu fans Leslar. Yang mana di sini datang dari @_kita_sama mengatakan, "Aduh, Osas tangannya aktif sekali. Sepertinya itu tangan Bilarina ngikut," katanya ya. Dan komentar lain juga datang dari @nabila.nabila00, "Best sukses buat kalian. Tetap seperti ini ya, selalu kompak." Doa ya. Doa terbaik untuk Dedek, Kakak dan Kak Faul, semoga selalu mempererat persahabatan mereka ya, sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagramnya @skyboutiqueofficial, yang mana di sini mengunggah postingan foto baju-baju Dedek nih ya. Tuh baju berwarna pink yang dipakai Dedek kemarin nih. Dalam captionnya dituliskan, "Bekerjalah dengan hati dan nikmati prosesnya." Dan yang mana pada unggahan Sky Boutique tersebut, di sini ada akun Instagram @im_dinaros mengomentari dan salvok nih, "Kakak itu dress yang peach yang ada brokatnya, kapan dipakai sama Dedek?" katanya ya. Dan komentar juga datang dari @emmafrina20 yang mana di sini mengatakan, "Semangat Kakak dan sukses selalu." Semangat dan selalu sukses ya untuk Sky Boutique Official. Oke, kita tinggalkan untuk Sky Boutique Official. Di sini juga datang dari akun Instagram @bangfaldiakbar nih ya, yang mana di sini ada pose cantik Valdiana bersama Osas tuh ya. Waduh, cute banget nih ya Bang Valdi. Sampai-sampai Dedek tuh terlihat raut wajahnya ya. Di sini ada Bang Dery Saputra berkomentar, "Hai Anda, jangan sok cantik ya. Tampar nih kelaminnya." Hahaha. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari para fans Leslar yang mana di sini mengatakan, "Valdiani mulai meresahkan pelakor perebut Bilarnya Kejora," katanya ya. Dan komentar juga datang dari @anti_3012, "Pengen gua tampol si abah mukanya ngeselin," katanya Bang Valdi Akbar nih ya, ada-ada saja ya. Oke, lanjut kabar berikutnya. Di sini datang dari akun Instagramnya Papa Daniel, yang mana di sini sedang berfoto nih bersama salah satu teman Kobas ya. Di sini kita salfok dengan mobil Kobas tuh. Wah, sepertinya Kobas lagi bertamu nih di rumah Kakak ya sahabat Leslar. Dan yang mana pada unggahan Papa Daniel banjir komentar love dan emoticon cinta nih kepada postingan Papa Daniel. Di sini ada @irnawati1686 berkomentar, "Kobas lagi di rumah Kakak ya," katanya ya. Wah, kita tunggu ya kabar dan kejutan dari Kobas dan Kakak ya sahabat.
Oke, untuk kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya @leslarlovers_hongkongreal yang mana di sini merepost unggahan @indotv_official yang mana di sini akan ada vote dan kita disuruh untuk vote Lesti Kejora dan Rizky Billar atau pasangan Ria Ricis, Haris Friza dan pasangan Keisha Alvaro bersama pasangannya ya. Yang mana di sini ayo vote Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana ini adalah 3 nominasi. Ini salah satu pendukung terbanyak kapal dunia nyata di bulan Maret. Dan coba di Facebook masih kompak nggak ya? Dan vote ditutup 10 April 2021. Ayo sahabat, kita buktikan kekompakan kita dengan cara vote Lesti Kejora dan Rizky Billar di halaman Facebook @indotvlovers ya. Dan yang mana pada unggahan ini banjir komentar nih dari @leslar3 berkomentar, udah lama nggak buka Facebook, hahaha katanya ya. Ayo buka dong demi Leslar, asal jangan liatin Markona katanya ya. Siap maju Min katanya ya. Oke, ayo sahabat kita vote Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam ajang tersebut di akun Facebooknya @indotvlovers ya. Dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Tetap pantengin terus Leslar Channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.